hadir dua sahabat yang setia. Mereka berkelana mencari rahasia lama di tengah hutan belantara. Mereka temui harta berharga. Oh lebay Sahak dan Kadir menemui emas dan harta karun di bawah siar mentari pagi. Mereka temui kekayaan abadi. Di tepi sungai yang jernih mereka menggali tanah. Tiba-tiba bersinar emas dan permata yang indah. Dengan hati yang gembira mereka bersyukur pada Tuhan. Harta karun Melaka kini milik mereka berdua. Oh lebay Sahak dan Kadir menemui emas dan harta karun di bawah sinar mentari pagi. Mereka temui kekayaan abadi. Kebijaksanaan lebih berharga dari segala. Dengan hati yang ikhlas mereka berkongsi cerita agar generasi mendatang tahu nilai yang sebenarnya. Oh lebay Sahak dan Kadir menemui emas dan harta karun di bawah sinar mentari pagi. Mereka berkongsi cerita agar generasi mendatang tahu nilai yang sebenarnya. Oh lebay Sahak dan Kadir menemui emas dan harta karun di bawah sinar mentari pagi. Mereka temui kekayaan. Sahak dan Kadir, dua sahabat yang setia. Mereka berkelana mencari rahasia lama di tengah hutan belantara. Mereka temui harta berharga. Oh lebay Sahak dan Kadir menemui emas dan harta karun di bawah. Tepi sungai yang jernih mereka menggali tanah. Tiba-tiba bersinar emas dan permata yang indah. Dengan hati yang gembira mereka bersyukur pada Tuhan. Harta karun Melaka kini milik mereka berdua. Oh lebay Sahak dan Kadir menemui emas dan harta. Tiba-tiba bersinar emas dan permata yang indah. Dengan hati yang gembira mereka bersyukur pada Tuhan. Harta karun Melaka kini milik mereka.
kebijaksanaan lebih berharga dari segala. Dengan hati yang ikhlas mereka berkongsi cerita agar generasi mendatang tahu nilai. Dua sahabat yang setia, mereka berkelana mencari rahasia lama di tengah hutan belantara. Mereka temui harta berharga. Oh lebay sahat dan kadir menemui emas dan harta karun di bawah siar mentari pagi. Tiba bersinar emas dan permata yang indah. Dengan hati yang gembira mereka bersyukur pada Tuhan. Harta karun Melaka kini milik mereka berdua. Oh lebay sahat dan kadir menemui emas dan harta karun di bawah sinar mentari pagi. Kebijaksanaan lebih berharga dari segala. Dengan hati yang ikhlas mereka berkongsi cerita agar generasi mendatang tahu nilai yang sebenarnya. Oh lebay sahat dan kadir menemui emas dan harta karun di bawah sinar mentari pagi. Mereka berkongsi cerita agar generasi mendatang tahu nilai yang sebenarnya. Oh lebay sahat dan kadir menemui emas dan harta karun di bawah sinar mentari pagi. Sahab dan Kadir, dua sahabat yang setia. Mereka berkelana mencari rahasia lama di tengah hutan belantara. Mereka temui harta berharga. Oh lebay sahab dan Kadir menemui emas dan harta karun di bawah. Mereka temui
tepi sungai yang jernih, mereka menggali tanah. Tiba-tiba bersinar emas dan permata yang indah. Dengan hati yang gembira, mereka bersyukur pada Tuhan. Harta karun melaka kini milik mereka berdua. Oh lebay Sahat dan Kadir menemui emas dan harta karun di bawah sinar mentari pagi. Mereka temui kekayaan abadi. Di tepi sungai yang jernih, mereka menggali tanah. Tiba-tiba bersinar emas dan permata yang indah. Dengan hati yang gembira, mereka bersyukur pada Tuhan. Harta karun melaka kini milik mereka berdua. Oh lebay Sahat dan Kadir menemui emas dan harta karun di bawah sinar mentari pagi. Mereka temui kekayaan abadi. Bukan segalanya, ilmu dan kebijaksanaan lebih berharga dari segala. Dengan hati yang ikhlas, mereka berkongsi cerita agar generasi mendatang tahu nilai yang sebenarnya. Bersyukur pada Tuhan, harta karun melaka kini milik mereka.